Anggaran perjalanan dinas DPRD Kabupaten Tulang Bawang pada APBD tahun 2021 sebesar Rp14.866.368.800 dinilai sangat berlebihan. Anggaran yang berkode 5120401000001 untuk sebanyak 31 kegiatan DPRD Kabupaten Tulang Bawang tersebut, banyak ditemukan adanya dugaan markup. Salah satunya anggaran kegiatan yang sangat ketara di markup yakni, paket penyediaan makanan dan minuman senilai Rp3 miliar. Dari hasil analisis Lembaga Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah, terhadap sejumlah dokumen-dokumen penting diantaranya, dokumen APBD Tulang Bawang Tahun Anggaran 2021, serta dokumen undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah, ditemukan adanya indikasi markup senilai Rp2.280.000. Menurut tim investigasi JPKP, Firmansyah mengatakan, nilai anggaran penyediaan MAMIM tahun anggaran 2021 itu yang tersedia. Lihat, lawan, laporkan. Berani jujur, hebat.